maka pada waktu itu adalah berlaku pergolakan di dalam hati sebahagian orang, yang sebahagian yang lain pun merespon terus tanpa ada teredut, tanpa ada ragu-ragu. Nabi cakap macam itu, terus kita buat. Al-Munafiqun membuat grup sendiri, duduk jadi batu api kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Apa kamu nak pergi musim-musim panas ini? Susah payah kita pernah keluar kalau musim panas matahari, terik panas matahari akan membakar kepada kita, tak mampu kita nak melangsungkan perjalanan yang begitu jauh. Itu dia kawasan yang menghampiri kepada Syam. Perjalanan yang amat jauh, berhari-hari, dengan keterbatasan transport, satu onta tiga orang di tukar-tukar. Kaum munafikin berusaha untuk meracuni sebahagian orang-orang Islam untuk tidak ikut bersama dengan Nabi dalam peperangan tersebut. Maka ramai daripada mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini begini, saya begitu, cari sibuk macam alasan. Nabi hukum dari segi lahirnya, maka mereka dibiarkan oleh Nabi. Itu antara mereka dengan Allah, dengan tuduhan palsu yang mereka sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.